Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman, masih di channel Radio Avandi. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba memindahkan nebah yang pecah koloni ya. Dan nebah tersebut berada di pohon jambu kalau nggak salah. Lebahnya berada di belakang saya. Dan oke, teman-temanku sekalian, langsung saja sekarang kita menuju ke lokasi. Di sini yang perlu kita siapkan kurungan ratu, sama ini kotak budidaya ya seadanya. Oke, teman-teman sekalian, langsung saja kita menuju lebah tersebut. Ini lebah-lebahnya teman-teman, lebah yang pecah koloni di sekitarnya. Ini lumayan ya. Untuk itu ini akan langsung saya pindahkan ke kotak dan nanti proses pencarian ratunya di dalam kotak sini teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, langsung saja sekarang kita pindahkan ke dalam kotak ya. Kebetulan kita ada kotak kosong, kotak yang sederhana sekali. Kita masukkan. Ini agak sulit ya, buat ini. Ini teman-teman ya, ini lebahnya sudah sebagian sudah masuk, sudah masuk sih. Dium nganu. Dan ini sekarang kita tutup. Kalau ratu itu sudah masuk ke dalam sini, berarti lebah yang di atas akan turun. Akan tetapi kalau ratunya belum masuk, lebah-lebah yang berada di bawah pasti akan naik lagi teman-teman. Jadi sekarang kita cari ratunya yang berada di sini ya. Di zoom. Semoga saja ratunya sudah turun ke dalam kotak teman-teman, karena ini
ikan sama juga. Kita tarik teman-teman ya. Kelihatannya ratunya masih. Apa teman-teman? Berarti kita taruh di bawah. Kita masukkan. Orang kaki kan orang indah, orang kaki. Ini kameramennya takut ini. Ini dalam. Sekarang coba kita cari lagi. Semoga saja satunya masih di sini ya. Untuk mencari ratu tersebut memang kita harus sabar teman-teman, karena ratunya sangat besi sekali ya di antara kerumunan-kerumunan lepas seperti ini. Ikan, ikan. Yung, ora po. Jadi kelihatannya ini ratunya sudah berada di bawah teman-teman. Kelihatannya ini memang sudah enggak ada teman-teman ya. Dan tapi kita tunggu saja. Kalau yang di atas ini ke bawah berarti ratunya sudah di bawah. Akan tetapi kalau yang di bawah ini naik ke atas berarti ratunya masih di sini teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Ini penampakan di dalam teman-teman. Di sini juga bingung masih mencari ratu para koloni-koloni lainnya. Kelihatannya ratunya sudah berada di dalam teman-teman. Karena itu yang di atas sudah mulai pindah ke bawah sini ya. Jadi ini teman-teman ya, di
bisa kita pastikan bahwa ratunya sudah masuk ke sini, karena itu di atas sudah habis. Jadi nanti kita nggak perlu menangkap ratunya, kita kurung di sini, akan tetapi nanti akan kita kasih sekat ini dalamnya ya, akan kita kasih sekat ratu agar ratunya, agar koloni-koloni tersebut bisa tinggal di sini, teman-teman. Nah, dua jodoh sekat, sekat siapa toh? Besok kita lihat asli bisa kan? Ini kan, jangan masuk kan? Jadi ini teman-teman, penampakan di dalam. Ini bisa dipastikan ratu sudah masuk ke dalam sini ya. Dan ini koloninya sudah mulai bergerombol atau berkerumun di sini. Oke, teman-temanku sekalian, jadi ini proses mudah untuk memindahkan koloni lebah yang pecah koloni ya. Jadi kita nggak perlu mencari ratu, kan, tetapi tinggal koloni yang berada di ranting ataupun di pohon kita masukkan ke dalam kotak. Setelah itu nanti daripada kita susah-susah mencari ratu lebah, kotaknya kita kasih sekat ratu, teman-teman. Jadi demikian tadi proses mudah memindahkan lebah Aphis cerana yang berada di pohon. Nah, dari saya cukup sekian dulu, teman-teman sekalian. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.